ini Football Traveler Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Irvi Museng Channel. Sepak bola masa lalu, masa depan. Halo teman-teman, welcome back to Irvin Museng Channel. Di video kali ini kita main bareng komunitas Football Traveler. Mereka lagi birthday yang ke-3 tahun. Kebetulan karena acara ulang tahun mereka, jadi chapter-chapter seluruh Indonesia diundang main di Stadion Madya. Kebetulan saya main di tim Football Traveler Makassar. Ntar nonton keseruannya seperti apa. Ntar kita ngobrol juga sama pengurus Football Traveler. Apa sih keseruannya main komunitas bola? Apalagi kan komunitas ini udah banyak cabangnya gitu. Nah ini kebetulan ada Om Majid nih di sini. Om Majid, ya. Gimana kabar? Syukur alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya? Ya. Nah Om Majid kan ini dari Football Traveler Makassar ya? Betul, saya kebetulan bagian dari Football Traveler Indonesia. Kemudian 2 bulan terakhir ini kita mengembangkan chapter-chapter. Dan yang tumbuh banyak itu adalah chapter di Pulau Sulawesi, khususnya Kota Makassar. Tapi tujuannya ini buat komunitas ini kan sudah maksudnya ada chapter di mana saja chapternya? Sekarang ada 33 chapter malah. Sudah banyak. Jadi di seluruh Indonesia itu memang setahun terakhir inilah betul-betul tumbuh menjamur karena memang di Football Traveler itu kan tidak ada sesuatu ikatan khusus. Jadi siapa yang hobi bermain bola, siapa yang senang fun, boleh datang bergabung, bersilaturahmi dengan kita, jadi nambah saudara lah. Jadi sampai saat ini makanya komunitas ini cukup lumayan chapternya berkembang terus. Terus acara hari ini apa nih tujuannya acara hari ini? Jadi acara hari ini sebetulnya kan ini rangkaian dari peringatan 3 tahun kemunculan daripada Football Traveler Indonesia. Minggu lalu itu kami mengadakan hal yang sama di Denpasar, Bali. Kebetulan saat itu hampir 11 chapter hadir. Nah, hari ini dilanjutkan, sebenarnya sebentar malam kita ada malam puncak gala dinner. Rencananya untuk seluruh chapter-chapter yang hadir. Dan kebetulan yang hadir pada hari ini di Jakarta ada berapa chapter? Jadi gini, ada Football Traveler Makassar, totalnya ya hari ini ada 12 tim dari 8 chapter. Kan kalau komunitas ini sudah jadi besar, kira-kira bisa nggak jadi tim profesional nanti ke depan? Sampai hari ini belum terpikirkan, tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ternyata dengan berkembangnya chapter-chapter FP di seluruh Indonesia dan ternyata ke arah sana terbuka lebar peluang, kenapa tidak? Mungkin mulai dari level bawah dulu lah. Ada Liga Nusantara, Liga 3, Liga 2. Ya, semoga terus, siapa tahu bisa kelak muncul Football Traveler yang Liga 1. Mantap juga cita-citanya ya. Siap. Oke, Pak Majid. Ya. Mungkin teman-teman di sini dulu, kita obrolan kita sama Pak Majid. Nanti kita lihat, nanti kita ngobrol dengan Football Traveler chapter lain ya, kota lain. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi bareng teman-teman dari FT Makassar. Ada siapa? Ano, Ijang, Nosel. Nosel. Nah, kita mau ngobrol sama mereka. Kapan sampai nih Jakarta? Kalau saya langsung dari Surabaya, Kak, kemarin tadi malam sampai. Kalau Nosel, kita sampai jam kemarin. Kemarin. Tadi malam. Iya, tadi malam. Langkah jam 7 sampai jam 10 sini. Tujuannya apa nih kalian main sampai kan
jauh-jauh dari Makassar ke Jakarta? Anu dulu. Tujuan kami itu silaturahmi. Ya. Oh, silaturahmi ketemu dengan chapter-chapter lain ya. Hicang? Ya sama sih kak. Kurang lebih silaturahmi, dan yang paling seru di sini kita bisa jalan-jalan sambil main bola. Jadi bukan sekedar main bola tuh, tapi ya kami juga sudah bisa menikmati kualitas lapangan Madia ya. Iya. Terus berarti kalau dari kerjaan gimana? Libur dong atau izin? Nosel dulu. Kalau saya kan udah hari libur dari kegiatan, jadi kita bisa pergi kemana. Yang penting pada saat hari Minggu besok masuk kantor harus pulang. Iya. Berarti memang disisihkan waktu khusus main bola ya? Iya, pokoknya untuk traveler, bang. Ya, traveler. Oh iya. Oh, berarti football traveler ini iya. Untuk away ya, berangkat. Terus kalau chapter Makassar sudah berapa lama terbentuk nih? Ini masih kurang lebih 2 bulanan sih kak. 2 bulan ini ya? baru juga, tapi di Makassar saat ini anggotanya sudah berapa? Sudah banyak. Sekarang yang sudah bergabung itu sudah hampir 147-an lebih. Banyak ya. Itu yang sudah pernah datang latihan dan yang sudah maksudnya daftar registrasi ya, member ya. Registrasi. Banyak yang lain yang bertanya bagaimana caranya. Berarti masih banyak masih ya banyak yang mau masuk. Iya. Terus gimana jadwal ininya kalau latihannya seperti apa? Sejauh ini 2 bulan ini kita latihan itu di Stadion Matuangi. Matuangi. Pagi sore. Kebetulan kan semenjak pagi juga pagi sore. Paginya. Dari jam 6 sampai kadang teman-teman sampai jam 10-an. Jadi kita game internal antara sesama. Iya, karena kan banyak 150 itu kan ya. Baginya berapa tim itu? Berapa tim? Kadang 4 sampai 5-an sih, Kak. Oh, 4 sampai 5 tim. Iya, kecuali ada undangan untuk uji coba, baru kami list siapa yang siap untuk uji coba. Iya. Iya, karena kalau uji coba kan enggak mungkin semua ya. Kalau 100 itu. Orang datang kan enggak kebagian main ya. Iya, Kak. Iya. Kalau dari Nosel sendiri kan dulu memang dari junior sering main bola atau memang pernah jadi apa cita-cita jadi pemain profesional? Kalau cita-cita itu orang semua pasti pernah bercita-cita jadi pemain bola. Siapa tidak mau jadi pemain bola kan? Cuma nasib berkata lain. Rezekinya lebih berminat ke Polda. Jadi sekarang anggota Polda. Jadi sekarang mainnya di Football Traveler saja ya buat senang-senang sampingan ya. Sambil jalan-jalan silaturahmi. Iya. Banyak teman. Nah teman-teman, sekarang kita lagi sama Bro Patrick dan Bung Nardo. Boleh diperkenalin, Patrick dari chapter mana? Gua dari chapter pusat Jakarta, table-nya di pusat. FT pusat? Iya. Kalau Bung Nardo? Gue dari Depok. Depok. Oh, dari Depok. Nah, ku mau nanya nih, kan lagi acara birthday katanya, 3 tahun ya? Yes. Terus tujuannya apa sih? FT maksudnya ngadain komunitas sepak bola ini sampai kan sudah sampai umur 3 tahun tuh. Apa sih tujuan awal kalian maksudnya gabung ke FT juga gitu? Sebenarnya untuk anniversary ini untuk lebih mengenal satu sama lain yang ada di daerah masing-masing ya. Yang ada di Makassar, yang ada di Bali. Kemarin kita habis dari Bali juga, Bung Nardo kesempatan ada di sana. Terus biar lebih mengenal orang-orangnya seperti apa. Kebetulan nih saya baru diajak teman juga dari FT Makassar. Jadi sekarang FT ada berapa chapter sih semuanya? Hampir banyak ya, hampir seluruh Indonesia. Jadi chapter-chapternya. Ya, di Jawa pun sudah banyak beberapa yang ada dari Sidoarjo, Pasuruan. Oh gitu. Semarang juga ada. Jogja ada. Terus kalau Bro Patrick ikut FT udah berapa lama? Saya kebetulan baru setahun, karena saya pindahan dari Bali. Oh, dari Bali. Jadi, nama juga hobi olahraga sepak bola, saya langsung direct message to Bang Bams. Jadi, yaudah, why not? You can join in fun, gitu. Oh iya, jadi tujuannya memang komunitas buat silaturahmi sama buat fun-fun ya. Kalau Bung Nardo sih, gue sering ketemu dia. Sering banget sih. Sering ketemu. Idola gue dia. Dia traveler beneran. Kalau Bung Nardo, ada yang penting travelernya ya. Iya, travelernya jalan-jalan nih. Jalan-jalannya sama makannya. Iya, makannya kuliner itu penting. Oh iya, Bro Patrick makanan chef dia. Oh, chef. Dia chef, Bu. Yeah. Oh, jadi untuk masalah makanan Indonesia dia salah satunya paling tahu dia. Oh, gitu. Iya, jadi pas ya. Oh iya. Di mana?
kebetulan saya kerja di Under Ismaya Style Social Garden di Senayan City. Oh, Social Dekat Garden. Iya. Iya, mantap. Jadi kalau ini namanya football traveler. Football traveler. Ada football, ada foodnya. Pasti, karena kan habis main bola kita lapar, pasti makan. Pasti, itu pasti. Tapi lu udah suruh cobain bakmi itulah? Oh, belum, nanti kita makan. Gua udah bilang ada bakmi ayam mau itu enak. Nanti dia. Siap, berangkat kita. Iya. Teman-teman, kita udah ngobrol sama tim chapter pusat sama Depok. Nanti kita lihat pas main ya, ikutin keseruannya. Thank you.